Hai guys, kembali lagi di channel Ardian Next Up. Kali ini saya ingin share stiker guys, stiker untuk WhatsApp guys. Teman-teman pasti paham ya namanya stiker di WhatsApp. Jadi kita mau setting atau mau bikin nih stiker dari kita sendiri guys. Jadi ini buatan kita ya stikernya ya. Jadi daripada kita biasanya kan kalau misalnya stiker copy paste ya disimpan ya ke apa namanya ke favorit ya stiker-stiker orang yang dikirim ke kita terus kita simpenin, jadi kita ibaratnya pakai stiker di mereka lagi nih yang kita save. Tapi kalau itu ya kira-kira kurang kreatif ya, lebih baik kita buat stiker kita sendiri guys, jadi original dari kita sendiri yang bikin guys. Oke, ini saya kasih tahu caranya guys. Di sini saya menggunakan stiker marker guys ya, stiker maker ya. Kita bisa downloadnya itu di Play Store. Langsung aja ya, kita coba buka dulu Play Store-nya. Kita tulis stiker marker ya. Nah, ini udah ada di atas. Oke, kita pilih. Nah, ini guys. Ini saya pilih yang ini. Nah, karena menurut saya ini yang paling simple ya, simple gak ribet-ribet buat bikinnya dan juga sudah sinkron ke WhatsApp guys, kalau misalnya sudah jadi ya stikernya ya. Oke, ini karena saya sudah install jadi tinggal saya update aja ya. Lanjut ke stiker markernya. Nah, ini tampilannya tadi, kita buka ya, kita buka nih stiker markernya. Nah, ini tampilan stiker makernya guys. Ini saya udah buat banyak ya, ini seperti ini Ardian Experience, ini buatan saya semua ya, ini banyak nih sampai ke bawah ya, sampai 30 ya. Jadi ini masing-masing punya topiknya sendiri, ini Ardian Experience punya saya sendiri, ini beda lagi tipenya ya, ini juga beda nih. Oke, jadi beda-beda nih. Jadi ya setelah kita aja milih-milihnya ya. Ini gampang kok bikinnya seperti ini juga nih. Ini buatan saya pribadi. Langsung aja saya contohkan. Ini saya udah bikin ya. Ini coba ya kalau kalian mau nambah judulnya di sini ya guys ya. Oke, ini karena saya sudah buat ibaratnya apa nih namanya? Namanya kalian bisa buat sini ya. Jadi icon yang di sini itu tidak bisa digunakan buat WhatsApp karena ini palanya ya, palanya ini nanti saya kasih tahu apa sih palanya maksudnya, dan inilah yang bisa dimasukkan ke WhatsApp nih ya. Jadi ini kalau sudah masuk sini otomatis akan masuk WhatsApp. Contoh ya, contoh kita buat dulu ini palanya ya, kita cari apa ya, buka galeri kali ya. Oke, saya mau ambil stiker, ngambil foto ini aja. Nah, ini aja kita ambil ya guys. Nah, ini saya mau ngambil foto ini, jadi saya mau bikin temanya itu makan siang guys. Kan kalau misalnya kita lagi kerja terus kita ambil apa, manggil teman-teman kita, kita tinggal kasih aja stikernya guys, kirim ke WA, yuk makan yuk, misalnya di grup ya guys ya. Nah, gini caranya guys. Pertama, ini ada banyak ya, ada banyak. Kalian bisa pilih ini bulat, ini buat crop ya, bulat, kotak. Ini milih sendiri ya. Bentar, kita tekan sorry guys. Ya, ini milih sendiri, kena ini. Milih sendiri, jadi kita gunting sendiri. Kalau ini yang smart smart select itu maksudnya yang misalnya foto ya, jadi dia nge-crop sendiri jadi fotonya doang. Oke, itu contoh doang ya, karena ini bukan foto jadi nggak bisa. Kalau pilih semua ya berarti ya dipilih semua, ini ada nih. Oke, nih pilih semua kayak gini guys ya. Nah, jadi kita mulai saja misalnya cut yang bulat ya. Jadi saya mau ngambil ini nih, setek ya, dah udah jadi nih. Stikernya sudah jadi belum ya? Belum ya. Kita lagi. Set.
Dah. Nah, ini udah jadi nih stikernya nih. Karena kalau gambar aja kurang menarik, ditambahkan teks, guys. Di sini ada tambah teks ya. Kita misalnya bikin makan yuk gitu ya. Nah, ini kayak gini aja ya. Ini udah jadi nih. Ya, makan yuk. Nah, di sini bisa kita ganti ya. Tuh, ganti ya modelnya. Terus tulisannya juga bisa kita ganti sampingnya nih. Nah, misal kayak gini ya. Ini kita udah jadi ya. Kalau misalnya agak mau ganti warna, bisa di sini warna-warnanya. Oke, kita checklist aja. Nah, kan ini udah jadi. Nah, udah langsung tulisannya bebas dah. Misalnya mau gedein. Nah, kita bisa kecilin juga, tergantung selera aja. Nah, ini udah jadi. Ini yang buat ini kerangka ya. Kerangka ini buat di sini-sininya nih. Ya, jadi ada apa namanya? Bingkai ya, bingkai namanya. Kayak bingkai, kita masukin warna biru. Ini set. Nah, tuh biru kan ya, biru nih. Jadi buat ngatur ketebalannya. Kalau misalnya hitam-hitam, misalnya nggak mau ya udah mundurin aja paling jauh. Ya. Oke, ini udah jadi nih. Langsung kita simpan stikernya. Nah, ini stiker untuk pala, guys. Jadi palanya itu gunanya buat topiknya, guys. Tapi nggak bisa buat jadi stiker untuk dikirim. Tapi yang untuk dikirim ini. Oke, kita coba lagi. Ini kita buat. Oke, kita lihat. Udah, kita samain aja gambarnya, guys ya. Samain. Tapi bedanya tadi kan boxnya ya. Sekarang tempat makannya. Ini tempat makannya kita pakai ini aja ya, kotak. Nah, set. Udah nih. Oke. Kita coba lagi. Oke. Ntar dulu, guys ya. Kenapa nggak bisa nih, guys? Wah, yang bulat bisa nih. Aduh, kejauhan. Jangan bulat, guys. Biar beda aja. Nah, ini baru bisa. Nah, ini bisa nih. Nah, kita misalnya mau tambah tulisan. Nama tulisan. Nah, udah siap nih. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita okekan saja ya, okekan saja. Kalau misalnya kita mau ganti tulisannya, misalnya tulisan ganti apa yang disana ya, warna tipe-tipenya cukup banyak, misalnya kayak gini atau kayak gini atau biasa ya. Nah, bebas nih, teman-teman tinggal pilih sendiri. Misalnya kayak gini, terus ininya kayak gini atau kayak gini. Nah, kayak gini misalnya ya, udah misalnya begini ya, udah siap nih ya. Kalau gini ya, udah kita simpan stikernya. Ya, ini udah jadi nih ya. Di situ kita add to WhatsApp, ya add WhatsApp, ya. Jadi yang akan muncul stikernya adalah yang ini ya, satu ya. Ini palanya yang nggak mungkin ada muncul stiker. Oke, kita add. Kita tunggu beberapa detik ya. Nah, udah jadi nih ya. Nggak nyampe di penitan udah jadi. Langsung buka aja WhatsApp-nya. Anda ingin menambah, coba ke WhatsApp, tambah ya. Sudah, coba telah ditambah WhatsApp. Oke, sekarang kita coba untuk masuk ke WhatsApp-nya. Ya, ini WhatsApp. Nah, jadi caranya gini, guys ya. Nah, ini kan kolom chat ya. Kalian pilih ini. Nah, pilih ini. Kita lihat nih, coba mana. Nah, ini dicoba nih. Nah, ini coba nih yang baru. Nah, itu udah munculkan, guys ya. Jadi gambar yang di sini itu palanya, guys. Jadi pala ini gak akan bisa digunain untuk kirim ya, kirim stiker ya. Di palanya doang nih. Sama kayak ini gambar orang nih ya, gambar orang. Ini gambar anak kecil. Ini gambar apa nih, lampu motor nih. Kita lihat. Nah, oke. Nah, ini pala-palanya nih, gambar orang kan, gambar anak kecil, ini lampu motor. Ini misalnya gambar Superman. Ini lihat di sini. Nah, ini gambar 0. Kita
lihat wah kebanyakan kayak sedikit nggak bisa semuanya kayak nah kayak gitu ya. Nah ini gambar-gambarnya, tapi ini palanya doang nih, kayak palanya doang. Nah kalau misalnya kalian udah ada misalnya gini ya, kayak kita ulang tuh, wah udah ada nih, misalnya udah ada ya udah kalian tinggal yang udah pilih di sini, kita ketik aja tek, nah kirim gitu. Kayak gitu guys, gampang banget ya. Jadi kalau pengen stiker nggak harus berlama-lama, 1 menit juga udah jadi kalau stiker mah ya. Jadi ini ya stiker-stikeran, misalnya kita kirim dot detik gitu guys, jadi lumayan keren nih. Misalnya gini, nah ngelirik orang nih, aku udah buat. Nah terus ini kayak gini bisa-bisa guys. Nah jadi kalian juga bisa buat lucu-lucuan, misalnya kalian foto aja temen kalian yang cetrek, abis itu bikin stikernya kirim ke dia, pasti dia bakalan nanya, gimana tuh kok cepet banget sih lu bikin stikernya. Nah padahal dengan menggunakan aplikasi ini guys ya, jangan lupa ini aplikasinya Sticker Maker ya. Sticker Maker ini sangat simple banget guys, dan hasilnya juga cukup keren guys, dan gak ribet-ribet. Oke, itu aja guys yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Salam Ardian Next Up.